Oke, halo bosku semuanya, bersama saya lagi Bosku Idmin. Oke, pada pagi ini adalah hari yang last untuk kita membeli TC ataupun Fody, sebab malam ini adalah keputusan yang kita nantikan. Oke, so di sini Idmin akan buat video singkat ya tentang TC Spot Toto. Oke, kepada siapa sifu-sifu yang handal dalam membaca L code ataupun G code, binary code dan juga hexadecimal code, itu boleh share Fody kalian masing-masing di komen video ini. Oke, apa salahnya kita berkongsi Fody untuk menang bersama-sama. Oke, so di sini semua TC yang ada di sini, adalah hasil daripada video admin sebelumnya yang tanggal 15 bulan 7 2020 itu ya, yang ada 1D, 2D, 3D dan juga 4D podium itu ya, yang ada banyak-banyak digit tuh. Semua TC ini admin ambil disitulah. Oke, so tujuan admin beli TC itu adalah untuk kalian semua, sahabat bus YouTube semuanya, untuk membaca L-code ini. Siapa-siapa tahu bosku, sahabat bosku semuanya, ada yang pandai membaca L-code ataupun G-code ini. Oke, so untuk TC yang pertama, kita ulang sekali lagi ya, 8392. Oke, sini admin beli iBox ya. Oke, code-code lah, mana tahu number code ini naik walaupun dia tunggang terbalik, admin tetap kena lah. Oke, so dekat sini kita boleh fokus ya bos ya. 2140 I469 F87I D026. Oke, untuk yang di sini 3D21 dan sebelahnya ID78. Oke, next kita buka TC yang kedua, 4801. Kalau kena, admin dapat bagian lah, akan dibagi sebanyak 24 bahagian. So macam biasa dekat sini E1 E2 G code, EL code. Oke, 518. Oke, L1 1042, L2 Gili 9561. Oke, manalah tahu sahabat bus YouTube semuanya di dalam channel bus YouTube ini ataupun channel Kalit Bus Official ini ada yang handal dalam membaca L-code. Oke, code-code siapa yang tahu, mungkin TC ini dapat membantu. Oke, jangan lupa share di komennya bosku ya, apa salahnya kita berkongsi sama-sama. Oke, admin tidak minta deposit ataupun admin tidak minta apa-apa kalau bosku semuanya kena. Yang admin minta cuma tonton video ini sampai habis aja. Oke, next TC yang ketiga 1684. Oke ya, siapa yang pandai membaca L-code tuh bolehlah share di komen, sebab banyak lagi yang membutuhkan bantuan daripada sifu-sifu yang handal. Oke, admin ini bukan sifu ataupun master, admin ini cuma pemula basic saja ya bos ya. Oke, dimana admin menggunakan digit-digit yang akan digabungkan ataupun menggunakan keputusan-keputusan yang lampau. Oke, ini next 8615, kita ulang balik videonya ya bosku ya. Oke, sebab admin takut video sebelum ini tidak jelas, so admin buat lagi video yang latest lah. Oke, 3472. Oke, dan next yang ke entah yang beberapa bos. Oke, tidak apa, sambung. Oke, untuk yang code-code yang 0004x0 begini admin tidak paham ya, so sini admin pun minta bantuan kepada sifu-sifu untuk mendapatkan code-codenya.
Oke. Next. 6291. Oke. Kita buka lagi. Ini yang penghabisannya, Bos ya. Kode yang penghabisan. Oke. 31EI 5B77. Oke, setiap L1, L2, L3 dan L4 nih pasti ada maksud. Oke, pasti ada maksudnya. Itu hanya sifu-sifu dan master L-code ataupun G-code saja yang paham. Oke, so ini adalah TC6D Boss Batman. Oke. Oke, kita kumpul sama-sama ya, Bos ya. Admin beli 905724, yang dua nih boleh ganti 04, tidak ada masalah juga. Oke, okay. Admin dapat ini daripada video sebelumnya juga ya bosku ya, yang ada digit-digit 1D, 2D, 3D, 4D. Oke, okay. Ada admin sebut dalam video itu, kita boleh membuat 6D di dalam video itu. Oke, okay. Ini admin yang admin yang tapis lah ya. Tapi tengok nasib juga ya bosku ya, sebab kita lawan nih komputer, yang kita lawan nih adalah komputer. Oke, okay. Komputernya bermain dengan bola. Oke, okay. so ini adalah jumlah TC yang admin beli. Oke, okay. Ini adalah TC-nya. Semua TC yang ada di depan meja sini, yang ada di atas sini adalah foodie-foodie yang admin buat di video sebelumnya. Nanti bosku semuanya boleh tonton video ini. Oke, okay? So sampai di sini saja, kita jumpa lagi.